Allah Ta'ala Satbam satu Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komunis sudah hafal ini. Komunis hanya hafal satu, yaitu gotong royong. Hanya itu. Dia susah menghafal yang lima ini. Baik, saudara-saudara. Saya, sahabatmu, melengkapi orasi hari ini. Tidak terlalu panjang, Neymar. Mengingat saya adalah mantan tentara, banyak saudara saya yang bertanya, wahai Bapak Mayor Purnawirawan Mas Saleh, kenapa TNI diam di saat Pancasila diganggu? Betul? Kenapa Polri diam saat Pancasila diganggu? Betul? Padahal TNI Polri sudah bersumpah atas nama Allah untuk menegakkan Pancasila ini. Tahu kenapa? Alasannya adalah adanya amandemen UUD 45 yang asli, maka turunlah Undang-Undang Polri tahun 2002. Terikat di situ. Kemudian TNI ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Di situ TNI diikat. Maka TNI Polri tidak bisa apa-apa. Maka ke depan kita juga tuntut cabut Undang-Undang Polri 2002 dan Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2004. Setuju. Yang terakhir, tidak terlalu lama. Kemarin saya mendengar Pak Mahfud MD mengatakan Pak Jokowi bilang tolak RUU HIP. Saya nonton di pikiran itu. Tetapi DPR tidak mau. Hari ini kita hadir rakyatnya. Tapi tak satu orang pun datang ke sini. Berapa? Tapi di saat pemilu dia mengemis ke kita. Jadi tak satu suara kita untuk dicoblos. Tapi saat terpilih dia mau merubah ideologi kita. Maka satu-satunya cara tak bubarkan parlemen melalui dekret presiden. Setuju. Kalau dekret presiden tidak mau membubarkan parlemen, maka ada jalan kedua, yaitu sidang istimewa. Setuju. Jika dekret dan sidang istimewa tidak mau, revolusi total. Revolusi total. Saya yakin pencara di belakang rakyat. Saya yakin itu. Karena jika ada pencara membelot, nasibnya seperti untung. Nasibnya seperti untung. Kalau ada pencara beriadat, kalau ada polisi beriadat, nasibnya akan dihukum oleh rakyat. Saya yakin tentara di belakang rakyat bergeraklah terus. Sebagai ini saja. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.